I'm like a crow on a wire. Setiap orang selalu punya cerita masing-masing. Tak selamanya yang tersenyum itu selalu bahagia. Tak selamanya yang terlihat sendu itu selalu bersedih. Dan tak selamanya yang terlihat jahat itu jahat. Mungkin saja mereka terlihat cuek di luarnya, namun mereka adalah orang yang paling peduli. Mungkin saja mereka yang selalu tertawa adalah mereka yang paling besar menyembunyikan rasa sedihnya. Dan mungkin saja mereka yang selalu menyendiri adalah orang yang tak ingin merepotkan orang lain tentang hidupnya. Gila nih anak, kenal aja enggak, malah ngasih
minuman kadaluarsa lagi. Tapi kita jangan asal menduduhnya, jangan lihat dari penampilannya saja. Kamu benar juga. Hai, ketemu lagi. Mau ngapain? Racunin aku lagi. Hah? Ngeracunin? Maksud kamu? Marin. Kemarin. Oh, iya, aku ada ngasih kamu minuman kan? Kenapa kamu gak suka? Kadaluarsa tau gak sih? Apa? Kadaluarsa? Iya, kadaluarsa. Aku gak maksud gitu loh. Maafin aku ya. Maafin. Oh, ya udah. Kita kenalan aja. Nama aku Tiara. Ikut. Iwan. Kalau gitu kan kita sudah jadi teman nih. Kita harus saling berbagi cerita ya, dalam suka dan duka. Siap. Oke. Oh iya, kenapa kamu selalu sendiri? Ya, kalau sih orang jangan nanya begitu. Kita kan juga baru kenal. Maaf, soalnya rasa penasaranku sangat menggelitikku. Apa ini? Sejenis diari. Ayo kita baca sama-sama. Kan sudah kuduga, pasti dia menyembunyikan sesuatu. Iya, kau benar. Ternyata si jago merah telah masuk rumah mereka. Juga orang tuanya. Kasihan sekali dia. Dia ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dalam tragedi yang mengenaskan itu. Pantas saja dia selalu menutup dirinya. Bentar. Lihat ini. Ternyata dia juga membanting tulang demi sesuap nasi. Ya ampun, kasihan sekali dia. Sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Kalau gitu, besok kita tanyakan langsung kepadanya. Kemarin kamu jatuhin di dekat meja bunda. Makasih ya. Kami berdua turut berduka cita ya atas orang tuamu. Kalian membacanya? Iya, maaf. Kami nggak sengaja membacanya. Nggak apa-apa deh. Setidaknya kalian sudah tahu kenapa perilaku kayak gini. Iya, kami paham. Jangan sedih terus ya. Ingat, kami selalu ada bersamamu. Kesedihan itu bagian yang tertunda. Iya, sekarang kita teman. Jadi, walau suka dan duka, kita harus selalu bersama ya. Iya, makasih ya guys sudah jadi teman aku. Ya, terus. Terima kasih buat apa ya? Kalian sudah menjadi teman aku. Kebaikan kalian bagai malaikat. Santai aja kali, kita kan teman. Gimana kalau sekarang kita ke gubuk aku? Kebetulan ibu aku lagi ngadain syukuran buat kijang baru aku. Ya udah, pergi sekarang aja yuk. Ayo. Thank you.
Adi sudah dibunuh. Gaganya kekencar.